Waduh, diapain Putri Duyung teman-teman sama Spider-Man dan preman terkuat di bumi teman-teman. Ih, sedih sekali ya teman-teman Putri Duyungnya. Waduh, bagaimana ya teman-teman? Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Wah, sebaiknya kita apain nih Putri Duyung ini? Preman terkuat di bumi. Ay, kemana pula nih? Diapain Duyung juga? Aku kan mau menikahi Putri Duyung ini lah, Spider-Man. Aduh, jangan dulu dong. Masa dikit-dikit mau menikahin? Santuy aja lah dulu. Ay, kau nih tak adil, Spider-Man. Wah, tak adil kenapa? Kan Spider-Man yang membawa Putri Duyung ini, preman terkuat di bumi, bukan kau. Ay, kemana pula nih kau nih, Spider-Man? Aduh, ada-ada aja kau nih jadinya. Hah? Pokoknya Putri Duyung ini jadi milikku. Ay, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe di channel YouTube Yudi Serap Ojennya teman-teman, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, serta like dan komentar ya teman-teman di kolom komentar tentunya teman-teman, agar kami akan update video-video terbaru setiap hari untuk kalian semuanya. Selamat menyaksikan. Adah, ay, kemana pula kau nih? Ada-ada aja. Dan sementara itu Ultraman jahat menangis. Aduh, ada-ada aja yang menangis. Bagaimana ya teman-teman? Aku ditinggal sama preman terkuat di bumi. Aduh, bagaimana ya? Aduh, kau nih cengeng banget ya Ultraman jahat. Dia kan bosku lah. Ini kan semua gara-gara kau nih, Ultraman Op. Gak mau diajak kompromi. Masa gara-gara aku sih? Aneh sekali kamu ini. Aduh, udah kau tobat aja lah sebelum terlambat. Apa-apa, anakku kan Ultraman jahat. Aduh, bukan begitu. Sebaiknya kita mending membela nusa dan bangsa saja daripada membela preman terkuat di bumi yang gak jelas itulah. Gak mau, pokoknya gak mau. Dan sementara itu Putri Duyung saudaranya telah gak sadarkan diri teman-teman. Semua ini akibat dibawa Spider-Man dan preman terkuat di bumi. Wah, sedih sekali ya teman-teman melihat temannya Putri Duyung yang satunya ini teman-teman. Sementara dia ingin menyelamatkan telur-telur Putri Duyung ini teman-teman. Jadi bagaimana ya teman-teman? Waduh, siapakah yang akan menolongnya nih teman-teman? Ih, mana suasananya mencekam lagi. Bagaimana ya teman-teman semuanya? Dan sementara Upin Ipin yang di episode sebelumnya telah ingin memberitahukan Opa Tok Dalang dan Kak Ros bahwa ingin menari bersama Putri Duyung, gak mengetahui bahwa Putri Duyung itu telah dibawa kabur sama Spider-Man teman-teman. Wah, beneran lah. Ayolah kita bermain. Aduh, emang beneran ya? Kalau begitu Meme ikutlah, Upin Ipin. Ya iyalah Meme tentunya. Ayo kita menari bersama, berdansa putri bersama Putri Duyung. Kalau begitu Jarjit mau juga dong. Wah, kan banyak yang mau kan? Ay, dua singgit dulu lah. Wah, emang kau mau ya kita berdansa bersama, Meme? Memang aja lah. Oh ya udah deh kalau begitu. Mail, bagaimana Mail? Kau mau ikut tak? Kalau diajak sih, Mail ikut aja. Kalau begitulah, Jarjitlah ikutlah. Kau Jarjit bayar dua singgit dulu lah sama Mail.
Aduh, jadi ada-ada aja jadi nih. Gak jelas banget dah. Hai, kau nih, Mail. Aduh, gak jelas banget melawan kau nih, Mail. Waduh, udah jangan bertengkar kalian. Ada-ada aja deh kalau begini jadinya, masa bertengkar ya? Alah, ya udah deh kalau begitu. Aduh, gak jelas banget dah. Ay, apanya yang gak jelas lah? Aduh. Wah, kau ini yang gak jelas, Mail. Ay, gak jelas apaan kau? Aduh. Udahlah, kalian jangan bertengkar dong. Ay, cemana pula kalian bertengkar? Wah, iya benar kata Tok Dalang. Ngapain bertengkar? Ayolah kalau begitu, siapa yang mau ikut, ikut aja kita. Oh ya iyalah, tentulah. Ikut dong. Hahaha. Iya, wow, sangat keren sekali guys. Wah, Ipin, tungguin Upin dong, tungguin kami. Masa kamu gak nungguin kami sih? Wah, ada-ada aja. Hore, aku lewat sini saja, Susanti. Wow, Susanti sangat manis sekali. Wih. Bagaimana ya, bingung sekali meme nih. Wah, ayolah, kita mencari putri duyung tersebut. Mantap kan? Wih. Wah, tapi ngomong-ngomong, nggak diomelin sama Tok Dalang nanti ya? Atau Opa? Ya enggak lah, Pin. Kita kan sudah ngasih tahu sama Opa dan Tok Dalang kan? Ay, yang kacau ya ini nanti, takutnya nanti ada Kak Ros lagi. Aduh, nggak jelas tuh orang. Wah, iya juga sih. Waduh, tapi kan kita kan sudah ngasih tahu dia tadi, Pin. Wah iyalah, kita kan sudah ngasih tahu Kak Ros. Biarkan aja Kak Ros ngurus anaknya lah, tuyul sama genderuwo itu. Alah. Iya juga sih. Mantap kan? Iya deh kalau begitu. Wah, Pin. Ada apa, Pin? Enggak. Di mana ya putri duyungnya ya? Aduh, kan di pantai ini, Pin. Wah, kok nggak kelihatan ya? Wah, iya sih, aku juga nggak melihat. Waduh, bagaimana ini ya? Putri duyung! Aduh, Pen, bantuin aku, Pen! Pen, bantuin aku, Pen! Waduh, sepertinya putri duyung satunya ini tidak sadarkan diri, Pen. Waduh, kenapa ya ini memangnya ya? Kita tolong aja deh putri duyungnya ini. Aduh, bagaimana ini? Wah, iya nih. Waduh, bagaimana dia jadinya kalau begini? Sedih dia jadinya kalau begini. Iya nih. Aduh, kenapa emangnya putri duyung? Ay, gak ada jejak-jejaknya. Tadi bawa siapa? Emang putri duyungnya ada berapa? Putri duyungnya itu ada dua, Mail. Ini sih teman yang satunya. Aduh, bagaimana ya? Wah, iya, Mail. Ay, kok jadi begini jadinya? Bingung kali, Mail, jadinya. Jadinya. Aduh, sabar, Jarjit. Aduh, bagaimana ini? Wah, kalau begitu kita selamatkan saja lah putri duyung yang temannya ini dulu, Pen. Nanti jika memang dia masih menghirup udara dengan segar dan masih bisa bergerak, nanti kita tanya saja ada apakah gerangan yang terjadi. Iya deh kalau begitu. Tapi bagaimana cara menyelamatkannya? Sementara kan, Pin, telur-telurnya kan sangat banyak sekali, Pin. Waduh, kita harus menjaga telur-telurnya juga, Pin. Wah, ya juga sih. Aduh, bagaimana ya jadinya? Kalau begitu kita angkut juga telur-telurnya. Ya nggak bisa lah. Nanti kan takutnya kan telurnya kan nggak jadi putri duyung, nggak bisa menetas. Wah, emang gitu ya? Ya bukan begitu sih, takut aja sih.
Aduh, gimana caranya ya? Bingung juga. Wah, kalau begitu kita tungguin di sini aja. Bawa aja putri duyungnya dulu ke puskesmas. Atau gimana kek, biar kita yang nungguin telur-telurnya ini. Wah, ide yang baik sih menurut aku nih Pin, dari meme ini. Ayolah kalau begitu, kita siapkan dulu, bergegas membawa putri duyung ini berobat dan telur-telurnya sampai yang menjaganya. Ah, biarlah meme yang jaga telur-telur ini, siapa lagi teman meme? Ah, Susanti leh. Ah, Jarjit juga bisa. Nah, oke deh kalau begitu teman-teman semuanya, ayo kita beraksi. Thank you.